Acara ini disponsori oleh Pemirsa Pinake Galah ke pertama Raumangkin Arak Produksi Kramo Lokal Bali Kadol Ring Pameran PKB Warsene Makin. Puniki mata tujuan ngijen genah kreativitas tur ngelimbakang minuman alkohol asli Bali merupa arak. Ringgalain ucap pameran arak kesarengin oleh 6 likur brand lokal arak Bali. Dawag kemedalang nyani peraturan Gubernur Bali nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali, raris tata kelola arak Bali sampun resmi tur legal kalimbakang. Remangkin arak Bali taler kaicen kena antuk nyaringin pameran PKB sane kemargiang oleh pemerintah Provinsi Bali. Kauningin wenten 6 likur brand lokal arak sane kaadol ring pameran inucap. Yang berbahan dasar arak, minuman yang sudah punya label, punya izin berbahan dasar arak, itu kami hadirkan di sini, dibuat dalam bentuk nanti bartendernya hadir, kemudian membuat minuman-minuman koktail gitu ya, jadi yang ada sedikit campuran araknya itu, jadi kita mengajarkan kepada masyarakat ini yang bisa diminum oleh masyarakat, tetapi jangan membuat diri sampai sakit dengan minum berlebihan. Nah ini kehadiran dari minuman-minuman yang ada kadar alkoholnya di pameran Pesta Kesenian Bali ini. Pameran arak inucap taler kesangra becik oleh pengrajin arak tradisional Bali. Santukan pemerintah sampun ngijen sokongan tur genah ngelimbakang kuentenan minuman tradisional Bali. Indik pengarga arak sanika adol irike makatah 1 seket kantos satak tali rupiah antuk golongan B inggih punike medue kadar alkohol ringsor kalidase persen. Raris satak kantos lungatak tali antuk golongan C sani medue kadar alkohol langkungan kalidase persen. Kalau tumben dibilang ada pameran arak, ya jelaslah karena di tahun 2022 ini kita sudah banyak ada arak-arak yang memang kreasi dari petani, terus ditambahkan dengan para ekspor-ekspor yang korban dari pandemi kemarin, itu sudah legal. Ya, dan itu juga ada di sini juga karena ada Pergub 1 2020. Jadi terima kasih banyak sama Bapak Gubernur sudah menerbitkan pergub tersebut. Jadi anak-anak muda kita bisa berkreasi dalam hal minuman beralkohol. Ini satu yang bagus ya. Mestinya ini ditampilkan karena ini kan produksi lokal Bali gitu. Dia harus tampil dan kemasannya juga oke. Maksudnya bisa ditampilkan untuk pasar internasional gitu. Juliana, Bali TV.